Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Adun Bandar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dua hari ini soalan ikan saja. Mungkin bimbang musim boh ni ikan tak berapa cukup. Soalan berkaitan dengan apakah usaha pihak kerajaan melaksanakan program Labu Unjan dan Tukun memberikan kesan positif kepada peningkatan pendapatan nelayan kita. Jawapannya, ya, positif. Selepas setiap program Labu Unjan dan Tukun, selain daripada kita mendapat maklum balas daripada komuniti nelayan tempat, Jabatan Perikanan, dan ada ketikanya saya turut sama turun dalam program pemantauan tukun. Didapati bahawa tukun dan unjam kita dikunjungi oleh spesies-spesies ikan grade A seperti ikan merah, ikan kerapu dan ikan tenggiri. Jabatan Perikanan Malaysia pernah menjalankan kajian biomass dan biodiversity kepada tukun-tukun yang terdapat di perairan Terengganu. Hasil daripada kajian membuktikan bahawa terdapat lebih daripada 30 spesies ikan komersial yang berada di sekitar tukun dan unjan di perairan kita. Cuma peratusan peningkatan ini kita tidak dapat kemukakan secara tepat kerana keluasan perairan kita dan juga jarak lokasi yang jauh di antara tukun, ditambah lagi dengan satu faktor tangkapan secara rekreasi tidak dilaporkan kepada kita. Terima kasih.